Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, apa kabar? Di siang hari yang cerah ini, Anda mungkin sedang istirahat, sedang makan siang, atau sedang kumpul bersama keluarga. Saya Dude Harino bersama tim Berita Islami Masa Kini sudah menyiapkan beberapa berita-berita yang insya Allah informatif, inspiratif, dan juga bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa, berita pertama ini kita ada informasi yang sangat bermanfaat bagi Anda semua, yaitu tentang kedatangan seorang ulama besar yang bernama Dr. Zakir Naik. Ya, kalau kita lihat di belakang, nah ini beliau. Beliau ini yang memang sudah sangat terkenal di mana-mana, dakwahnya sudah mendunia, dan besok akan mendarat di Jakarta dan akan melaksanakan safari dakwah di 4 provinsi di Indonesia, yaitu ada di Jawa Barat, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Makassar. Nah ini buat Anda-Anda yang berada di provinsi tersebut, silakan datang berbondong-bondong karena menurut informasi bahwa tiketnya sudah terjual, bukan terjual ya, ini gratis. Jadi tiketnya gratis katanya, dan ini sudah terjual sangat cepat, bahkan dalam waktu 40 menit 1000 tiket sudah terjual habis. Nah ini mudah-mudahan kita bisa hadir di sana dan bisa mendengarkan tausiah yang sangat bermanfaat, dan mungkin juga ada pertanyaan bagi orang-orang Jakarta, kenapa tidak di Jakarta? Nah menurut panitia bahwa di Jakarta ini ada beberapa tempat yang sedang direnovasi karena beliau kalau ceramah itu membutuhkan space, ruang yang sangat luas sekali. Nah maka di 4 provinsi itu mudah-mudahan kita bisa hadir di salah satunya. Baik pemirsa, itu tadi ya, info yang sangat update yang bisa kami berikan kepada Anda. Dan berikut ini kita punya berita, yaitu tentang daging. Kita biasa mengkonsumsi daging, pertanyaannya kemudian kalau kita mengkonsumsi daging setengah matang itu halal atau tidak? Karena ada yang setengah matang, ada yang matang sekali. Nah ini kalau yang setengah matang halal atau tidak? Ini dia. Daging setengah matang halalkah? Pemirsa beriman, mengkonsumsi daging setengah matang mungkin terasa menjijikkan bagi sebagian orang. Namun akhir-akhir ini, konsumsi daging setengah matang justru meningkat. Biasanya, daging setengah matang ini sering disajikan dengan menu steak ataupun sate, di mana daging setengah matang ini dimasak sampai matang hanya pada bagian luarnya saja. Sedangkan pada bagian dalamnya masih belum matang sempurna dan masih terlihat merah segar. Berbeda dengan daging matang sempurna yang memiliki warna kecoklatan. Daging setengah matang ini banyak dinikmati karena selain memiliki rasa yang unik, daging yang dimasak setengah matang memiliki tingkat kelembutan yang berbeda, sehingga memberikan cita rasa tersendiri. Namun apakah daging setengah matang ini baik untuk kesehatan? Pada dasarnya, mengkonsumsi daging setengah matang boleh-boleh saja dilakukan. Hal ini karena secara umum, kuman bakteri yang ada pada daging biasanya bersifat aerob yang hanya bisa hidup jika ada oksigen saja. Sedangkan pada bagian dalam tidak terdapat oksigen, sehingga yang hidup hanyalah bakteri anaerob saja. Hal ini sah-sah saja dilakukan asalkan daging dalam kondisi baik dan sehat. Namun, hal lain justru terjadi pada seorang pria paruh baya dari Xi'an, Tiongkok, di mana ia harus dilarikan ke rumah sakit karena menderita sakit perut yang sangat akut. Pada pria yang tidak disebutkan namanya tersebut, dokter menemukan sebuah kasus kesehatan yang unik dan langka, di mana dalam pemeriksaan tim medis Universitas Kesehatan Hubei di Xi'an, Tiongkok ini, diketahui bahwa pria tersebut mengalami sakit perut akut karena terdapat cacing pita pada tubuhnya. Bukan satu atau dua ekor cacing, namun jumlah cacing tersebut pun dinilai banyak dan ukuran terpanjangnya mencapai 6,2 meter. Jurnal Kesehatan New England pun turut mengungkap kasus unik ini, dan penyebab utama penyebab cacing pita ini masuk dalam perut pasien adalah dari kebiasaan makan pasien yang tidak sehat. Setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata pasien memiliki kebiasaan makan daging sapi mentah maupun setengah matang selama 2 tahun terakhir. Dari hal inilah, diduga cacing pita dapat masuk ke perut dan tumbuh di dalamnya. Lalu, sebenarnya halalkah daging setengah matang ini dalam Islam? Pemirsa beriman, dalam hal konsumsi makanan yang halal dan haram, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, tidaklah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang disembelih atas nama selain Allah.
Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Rabbmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-An'am ayat 145. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa salah satu makanan yang haram dimakan adalah darah. Dan dalam hal daging setengah matang ataupun daging mentah, yang dikhawatirkan adalah adanya darah yang masih menempel pada daging tersebut. Ya, mungkin kita seringkali mendapati hal tersebut seperti pada daging sapi maupun daging ayam yang masih terdapat darah yang menempel pada uratnya. Bagaimana jika demikian? Dalam hal ini, para ulama sepakat bahwa semua jenis darah adalah haram dan tidak boleh dikonsumsi. Namun hal tersebut terjadi pada darah yang bersifat mengalir atau memancar, sebagaimana didasari dari dalil pada surat Al-An'am ayat 145 tersebut. Sehingga darah yang menempel di tulang ataupun urat daging yang sulit dibersihkan, maka halal untuk dikonsumsi. Namun hal ini berlaku pada daging hewan-hewan yang tentunya halal dalam syariat Islam. Meskipun begitu, yang patut menjadi perhatian kita ketika mengkonsumsi daging adalah dalam hal kesehatan daging tersebut. Baik dari kesehatan hewan tersebut semasa hidupnya, dari makanan yang dimakan hewan ternak tersebut, hingga dari cara menyembelihnya yang salah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan." Quran Surah Al-An'am ayat 121. Pemirsa beriman, pada dasarnya daging merupakan makanan yang baik. Kita makan dengan segala kandungan baik yang terdapat padanya. Dan yang harus kita ingat kembali, bahwa makanan yang selayaknya kita makan bukan hanya semata-mata halal, namun juga baik dampaknya bagi tubuh kita. Nah, jadi bahwa kita memakan makanan ini memang harus kita pikirkan sekali yang halal dan thayyib, halal dan baik. Dan yang tentunya yang perlu kita pikirkan tidak berlebihan. Karena apa yang kita makan itu akan berdampak kepada tubuh kita. Kalau kita sakit maka akan terganggu proses ibadah dan lain sebagainya. Dan juga pemirsa, ada tambahan informasi tentang kedatangan Dr. Zakir Naik bahwa beliau akan datang ternyata sore ini di Jakarta. Dan menurut informasi besok akan melaksanakan press conference di MUI Pusat. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa terus mengetahui ya, mengupdate. Dan juga besok di Beriman, di Berita Islami Masa Kini, kita akan mengupas tentang siapa beliau, apa yang beliau lakukan, sepak terjang dan lain sebagainya tentang Dr. Zakir Naik. Maka jangan lupa saksikan besok di Berita Islami Masa Kini. Dan berikut ini kita masih punya berita tentang ini untuk para orang tua yang sudah memiliki anak, bahwa ada yang mengatakan menunda anak masuk sekolah katanya bisa bikin lebih pintar. Benar apa enggak ya? Sesaat lagi tetap di Berita Islami Masa Kini.